Beredar video di media sosial yang menunjukkan Bupati Bengkulu Utara Irmi yang mendadak ditarik oleh Pas Pampers saat mendampingi kunjungan kerja Presiden Joko Widodo pada Jumat 21 Juli. Adapun tindakan tersebut tak sengaja dilakukan sang Pas Pampers saat Irmian berada di samping Jokowi. Dalam video berdurasi sekira 13 detik tersebut memperlihatkan detik-detik Pas Pampers mendadak menarik bahu Bupati Bengkulu. Adapun hal itu berlangsung di Pasar Purwodadi, Kabupaten Bengkulu Utara. Diketahui saat berada di samping Jokowi dan ramai dengan pengunjung pasar, Pas Pampers dengan sigap menghalangi masyarakat yang mendekat. Namun tak berlangsung lama, sang Pas Pampers justru menarik bahu Bupati Bengkulu. Seolah hal tersebut dimaksudkan untuk menjauhkan dari Jokowi. Tindakan tak sengaja yang dilakukan Pas Pampers lantas menjadi perbincangan publik. Hingga berita ini diturunkan belum diketahui penyebab pasti peristiwa itu. Kendati demikian, video tersebut tengah beredar dan dibanjiri komentar warganet. Seperti diketahui, kunjungan Jokowi dan Ibu Negara Iryana ke Bengkulu memasuki hari ketiga. Setelah mengunjungi Pasar Purwodadi, orang nomor satu di Indonesia itu akan melanjutkan kegiatan lainnya, yakni seperti mengunjungi Desa Gardu, Kabupaten Bengkulu Utara. Setelah itu, Jokowi hendak melakukan peninjauan gerakan bersama melawan stunting yang akan dilakukan di Posyandu Sari Mulyo di Kabupaten Seloma.